taruh green skin, tapi nggak apa-apa dong. Kan kita ketemu sama ibu, sama alhamdulillah, sama Dek. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Nah, pengaruh green skin, tapi nggak apa-apa dong. Kan kita ketemu sama ibu, sama Dede. Tampil dengan ibu Siwi di acara The Face tentu saja membuat Lesti semakin banyak mendapat perhatian dari para fan mereka, yakni Leslar. Apalagi nampak Lesti begitu anggun hadir di sana memeriahkan acara off air juga. Ya, di acara Ideafest ternyata Lesti mendapatkan kesempatan yang luar biasa karena bisa sepanggung dengan direktur SCM Ibu Harsiwi Ahmad. Ya, dan di acara tersebut juga Lesti menyanyikan lagu yang begitu menghipnotis para penonton. Apalagi di sesi wawancara, ya, begitu menggugah sekali dan Lesti mendapatkan perhatian khusus yang luar biasa. Bisa bersanding dengan Ibu Harsiwi Ahmad selaku direktur SCTV Indosiar. Ya, hal itu tentunya membuat bangga kekasihnya Rizky Billar yang selalu berusaha menghubunginya setiap saat di hari ini. Ya, tentu Bang Bi kangen kan? Gak ketemu tadi pas besok aja sebentar. Karena si Dede udah bersiap-siap dengan manajemennya, guys ya. Ya, begitulah cerita sepenggal perjalanan dan off-air dari Lesti Kejora hingga dengan Ibu Siwi, yang tentu hal itu membuat kita semakin mantap, semakin loyal memberikan dukungan pada idola kita. Tentu hal itu akan semakin mempererat tali silaturahim, tali keberkahan di antara semuanya. Ya, itu saja kabar-kabar terbaru hari ini of air dari Lesti dan perkembangan Bang Bi yang sudah dikunjungi oleh para sahabatnya. Jangan lupa bagi kalian yang ingin kabar terbaru mengenai mereka berdua, yakni Lesti dan Billar, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terkini terupdate tentang mereka berdua akan kita berikan pada kalian semua. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.